Baiklah, saya akan memaparkan visi dan misi saya. Pertama ada misi, yaitu membantu meningkatkan prestasi peserta didik SMA Negeri 20 Jakarta dalam bidang akademik dan non-akademik, meningkatkan kualitas kepedulian, kesopanan, dan alam kuliah peserta didik, dan menerapkan proses pelajaran Pancasila serta menjadi calon peserta didik untuk beraspirasi. Saya ingin memaparkan visi saya. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMA N20 Jakarta sebagai induk organisasi terbaik dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusianya mencakup segala aspek kehidupan. Dan juga visi saya yaitu yang pertama, meningkatkan kinerja dan juga solidaritas antar pengurus OSIS, mengembangkan pemikiran siswa-siswa SMA N20 Jakarta mengenai segala aspek kehidupan, dan yang terakhir yaitu menampung dan mengimplementasikan aspirasi siswa-siswa SMA N20 Jakarta. Terima kasih semua.